Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Atau kalau kalian pakai serumnya yang warna ungu, yang acne serum, berarti kalian tinggal tambahin aja untuk krimnya yang warna ungu juga. Dari seluruh rangkaian tadi, facial wash, serum, day cream, dan night cream, aku suka banget. When all I can is thinking about you, not doing well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Fahia. Di video kali ini, aku mau mereview dan membahas produk terbaru yang sekarang brandnya itu lagi viral banget di mana-mana. Di TikTok, di Instagram, di YouTube, pokoknya brandnya ada di mana-mana dan terkenal banget. Apa itu? Yes, Scarlett. Tapi sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel aku. Dan untuk kalian yang baru mampir ke channel aku, terima kasih sudah klik video ini. Dan setelah tonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Oke, baiklah, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai reviewnya. Kalau kalian ingat, kemarin aku sudah mereview serum dari Scarlett yang ini yang ini. Nah, saat ini Scarlett mengeluarkan produk terbaru, yaitu cream yang terdiri dari Brightly Ever After Cream dan Acne Cream. Dan ini dia produknya. Pertama kali datang produknya, aku tuh salfok banget sama packagingnya. Ini tuh bagus banget, warnanya pink sama ungu. Dan ini bentuknya kaca. Untuk isi dari satu krim ini adalah 20 gram. Dan ini worth it banget karena harganya murah, yaitu cuma Rp75.000 aja. Terus kalau kalian tanya, Kak, ini aman nggak dipakainya? Yes, ini aman banget karena sudah kulit nggak lengket sama sekali dan nggak bikin kulit terasa lembek. Dan untuk warnanya, kalau yang day cream ini putih banget dan kalau yang night cream ini agak lebih gelap. Terus ini adalah whitening facial washnya. Untuk facial washnya ini memiliki manfaat glutathione, vitamin E, rose petal, aloe vera,
yaitu meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas serta mencerahkan kulit, melembabkan kulit, membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit, menyegarkan kulit wajah serta menghaluskan kulit wajah. Dan ini berupa gel, ada scrub di dalamnya, dan ini aman karena scrubnya pada saat dipakai itu langsung lebur begitu saja. Untuk teksturnya ini lembut banget dan ada bulir-bulir warna merah di dalamnya. Setelah aku pakai facial wash ini, kulit wajah aku terasa segar banget dan yang pasti meninggalkan kelembapan di area kulit wajah aku. Dari seluruh rangkaian tadi, facial wash, serum, day cream, dan night cream, aku suka banget karena aku merasa cocok di kulit wajah aku. Aku bakalan pakai keempat-empatnya secara rutin untuk kedepannya. Dan yang paling aku suka dari seluruh rangkaian skincare-nya Scarlett, semua dari packaging-nya itu aman dan benar-benar simple, bisa dibawa kemana-mana. Oke, itu dia review dari aku dan sampai sini dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.